Beth Nesmith Graham, si ibu tunggal yang membuat produk dunia. Inilah kisah Liquid Paper. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Disebabkan menjadi ibu tunggal, maka ia terpaksa melupakan hasratnya untuk menjadi seorang pelukis. Demi menyara anaknya, ia pun bekerja di Texas Bank and Trust pada tahun 1951. Pada masa itu, mesin taip elektronik mula digunakan dalam pejabat di Amerika. Ini menyebabkan Graham pening kepala. Mana taknya, mesin yang menggunakan karbon itu pasti akan ada kesilapan tiap kali menaip. Mana mungkin typingnya lari dari silap. Tambahan pun, ia tidak cekap dalam urusan menaip. Dia pun tercari-cari. Apakah benda yang boleh betulkan kesalahan menaip? Akhirnya, Graham mendapat idea untuk membuat liquid paper. Ini semua berlaku semasa dia melihat pekerja cat bangunan. Bila mereka silap cat, cara mereka betulkan adalah dengan menggunakan cat putih. Graham dapati apa salahnya kalau dia cuba gunakan cat putih untuk betulkan kesilapan typingnya. Setelah itu, dia pun membuat campuran cat berteraskan air dan menggunakan brush kecil untuk betulkan kesilapan typingnya. Bila campuran cat itu siap dan boleh digunakan, ia pun namakannya sebagai mistake out. Bosnya sendiri tidak perasan ia gunakan mistake out untuk betulkan kesilapan type. Selama 5 tahun, ia menyimpan rahsia ini. Tetapi kawan-kawannya tertanya-tanya apakah rahsia yang ia gunakan untuk betulkan typo. Graham mula menunjukkan kepada mereka produk tersebut. Setelah mendapat permintaan, ia pun mula menjual mistake out pada tahun 1956. Graham terus membuat improvement pada mistake out. Oleh kerana ia tidak ada duit nak upah ahli kimia yang pakar, ia pun cari tukang cat, tukang supplier barang pejabat dan cikgu kimia sekolah untuk membantunya upgrade mistake out. Graham kemudian mendapat idea untuk menukarkan nama mistake out kepada liquid paper. Semasa produknya meningkat naik, ia masih bekerja. Balik dari kerja, ia bancuh liquid paper di rumah kemudian botolkan di garaj. Itulah rutinnya. Pada tahun 1957, ia berjaya menjual 100 botol sebulan. Satu permulaan yang baik. Ada satu peristiwa malang menimpanya pada tahun 1958. Ia dipecat dari bank kerana menggunakan letterhead bank untuk membuat urusan liquid paper. Namun pemecatannya itu menyebabkan ia dapat fokus untuk majukan lagi produknya. Setelah 13 tahun, iaitu pada tahun 1961, barulah ia dapat menggajikan pekerja tetap untuk bisnesnya ini. Tahun 1968, apabila syarikat sudah cukup besar, mereka pun mula melabur untuk membuka kilang dan ibu pejabatnya di Dallas. Peningkatan pengeluaran bertambah hinggalah pada tahun 1972, syarikat berjaya mengeluarkan 5 juta botol setahun. Kemuncak kejayaan liquid paper adalah pengambil alihan syarikat oleh Gillette dengan harga belian 47.5 juta pada tahun 1980. Apa yang menyedihkan adalah Graham tidak sempat menikmati hasil ambil alih syarikat tersebut. Ia meninggal pada umur 56 tahun setelah baru 6 bulan syarikatnya diambil alih oleh Gillette. Berfikirlah seperti Graham, satu hari anda akan berjaya. Assalamualaikum.